Nah, oke guys, setelah berapa bulan dari pas kita rakit di awal video. Jadi kan ini sebenarnya bodinya masih standar, catnya juga masih ori, cuma agak kusam. Cuma orangnya katanya minta dicat dan jadi ini sebenarnya udah dibawa dulu sama orangnya, dibawa dulu sama orang tuanya ke rumah dan kemudian dibawa ke tukang cat dan setelah dicat, jadi ini udah dicat ya teman-teman, udah dicat hasilnya seperti ini dan dibawa lagi ke sini untuk dibenerin di direvisi lagi karena biar sekalian disetting juga untuk mesinnya, katanya biar dicek sekalian barangkali ada baut-baut atau yang lainnya yang nggak kepasang. Jadi dicat, ini warna catnya warna ungu teman-teman, kalau catnya lumayan bagus, catnya bersih, kemudian itu tangkinya kayak di nusangcing di dia tangkinya. Kita lihat dulu hasilnya teman-teman. Kalau catannya lumayan oke, bagus. Ini ada berdebu. Nah, ini hasil catnya teman-teman. Ini debu ya. Ini debu nanti kita cuci lagi karena udah disimpan juga di belakang. Jadi masih dalam antrian, makanya ini berdebu. Tuh, untuk catnya lumayan bagus. Nah, jadi ini warnanya warna ungu. Dark blue. Nggak tahulah dark blue atau apalah. yang penting mah ini mah kelihatannya warna ungu tapi agak sedikit hitam-hitam. Jadi kalau kena sinar matahari tuh warnanya jadi agak ungu. Jadi beda sudut pandangan warnanya seperti hitam, teman-teman. Nah, ini kemudian cat bawaan yang pelek. Kemarin peleknya ini kan warna hitam sama gold kalau nggak salah. Nah, jadi ini dicat juga warna abu. Nah, ini udah dicat tuh, lihat. Nah, ini udah dicat, ininya pakai yang karbon. Yang step pijakan kakinya pakai di chrome juga, teman-teman. Tapi ini kita akan cek lagi untuk bagian karbu dan lain-lainnya sekalian ngecat teman-teman. Jadi ini rangkanya juga dicat semua. Tuh. Ini rangka dicat. Ini udah kinclong sebenarnya. Cuma debu nanti kita cuci. Tuh, ini rangka blok head sama blok kiri kanan udah dicat. Nah, oke teman-teman. Alhamdulillah ini yang air eking yang kemarin udah beres. Lampu-lampunya juga udah pada jalan lagi. Tinggal kita nyobain, cek sound suaranya dan nanti larinya kita cobain juga, nanti dicobain sama stoke. Lagi nyeting dulu yang piece air teman-teman. Jadi ini lagi dibersihin dulu tangkinya, dipoles lagi teman-teman, dibersihin karena kotor. Hujan terus di Kuningan, mulai musim hujan lagi, jadi disimpan aja padahal jadi kotor teman-teman. Nah, nanti kita cek sound suaranya seperti apa, dan ini speknya yang di video pertama ya udah kita jelasin teman-teman. Nah, jadi motornya ini kayak gini, udah ganteng maksimal. Lagi di kit dulu sama mekanik Babang Tampan. Oke, nanti kita cek sound setelah nanti ini bersih sambil kita bikin sirematiknya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini udah kita hidupin. Jadi keren teman-teman,
Jadi ini tadinya dari awal yang standaran bapak-bapak teman-teman. Jadi ini punyanya Mas Evan, yang punyanya Ninja yang kemarin kita upload juga. Jadi orangnya lagi di Korea teman-teman. Jadi dia ngebangun juga R-Racking, restorasi juga R-Racking, ngemodif ya. Dan hasilnya seperti ini. Jadi ini kalau cetannya bukan dari saya ya teman-teman. Polisi? Atau kumaha? Siapa teh? Polisi? Lo bang, ayah acara. Kalau motornya udah enak teman-teman, Parno untuk ngegasnya tuh motornya udah enak. Cuma sayang catnya kinclong anjir. Jadi para laur. Ayah polisi pisah. Ayah polisi di sananya banyak polisi, jadi ada acara. Jadi untuk videonya sampai di sini. That I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Same tracks, listen all night in the sheets all black.